kami dari Puslatpor Marinir 6 Antralina Korps Marinir TNI AL bekerja sama dengan instansi terkait, dalam hal ini tenaga kesehatan dari Puskesmas Parung Kuda, itu melaksanakan serbuan vaksinasi di Kecamatan Parung Kuda ini dengan target 500 orang. Jadi kita berharap serbuan vaksinasi ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Tentunya ini merupakan bagian daripada apa yang sudah menjadi perintah mulai dari Panglima TNI, kemudian Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, kemudian juga perintah langsung dari Komandan Korps Marinir. Tentunya kita menggandeng beberapa stakeholder ya. Jadi mayoritas yang kita vaksin itu juga masyarakat, pada dasarnya masyarakat ataupun warga negara Indonesia yang tentunya datang kita undang. Sebenarnya kita undang, kita menyebarkan undangan. Jadi sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Tujuan kita adalah tidak membuat kerumunan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sukabumi dan terlebih khusus di Kecamatan Parung Kuda ini, saya berharap untuk tidak takut melaksanakan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini sangat penting, ya kan? Jadi pemerintah itu sudah menyiapkan vaksinasi, harapannya agar seluruh masyarakat itu dapat mengikuti vaksinasi. Apresiasi terhadap partisipasi marinir yang memfasilitasi proses vaksinasi di Kecamatan Parung Kuda khususnya untuk warga desa Sundawenang, karena begitu tingginya antusias masyarakat untuk divaksin hari ini. Ya, saya sebagai warga tentunya menyambut baik atas bantuan adanya vaksin dari Puslapor Marinir ini. Semoga kedepannya juga ada vaksin-vaksin yang disediakan selanjutnya.